hai orang mah ta'amuru nabil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kita nak ajak orang ke arah kebaikan, mencegah orang ke arah kemungkaran. Jangan ingat air dapat hidayah, besok kita boleh buat apa saja. Tak, tiap-tiap air kena minta hidayah. Satu, kita kata, Nabi pesan, baca doa, ya mukalibal qulub sabiq qalbi ala dinik. Sebab iman kita ni, tu naik tuan-tuan. Iman kita kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Uruskan orang meninggal, hadir orang meninggal, ada saudara mara kita paling gapak meninggal dunia, tersentuh kita, insaf kita seminggu dua. Lepas tu buat balik. Bangun lambat, solat berkira, solat pun lambat-lambat. Ada ruang dan peluang solat awal waktu kita tangguhkan, nak bagi laluan kat TV, nak bagi laluan kat drama, nak bagi laluan chatting dengan kawan, nak bagi laluan movie dalam internet. Nampak tak? Tapi baru orang meninggal, semangat kita dengar ceramah, wah semangat memborak, membara-bara, ha kan? Berapi-rapi, lepas tu jatuh balik. Itu Nabi kata, iman kita ni ada pasang surut. Sebab tu kita minta pada Allah untuk kukuhkan iman kita. Kita minta bantuan Allah. Sebab tu doa jangan tinggal, zikir jangan tinggal. Mudah-mudahan hidayah Allah senasib dipakai oleh kita. And Rabbana latizu qulubana ba'da zadatana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Allah bagi tahu dalam Quran. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita punya ibadah ni Allah terima. Mudah-mudahan amal kita ni Allah terima. Subhanallah. Mudah-mudahan amalan kita ni Allah pandang. Mudah-mudahan amalan kita ni mendapat rahmat dan kedudukan di sisinya sampai pada Allah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sama. Ini cabaran kita. Sebab tu minta pada Allah. Nabi dah ajar kita banyak zikir, banyak doa. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk ingat kau. Siapa-siapa ingat Allah, maka dia akan kuasai dunia ni. Siapa-siapa ingat Allah, mereka tidak akan tertunduk kat dunia ni. Siapa-siapa Allah izinkan untuk ingat dia, maka dia tak akan tunduk dan sujud pada nikmat dunia. Siapa-siapa yang ada Allah dalam hati dia, maka benda lain tak akan masuk. Sebab di tempat ini, kalau ada Allah, tempat lain tak boleh kongsi. Nampak tak? Sebab tu kita minta, ya Allah tolong aku untuk ingat kau, dan tolonglah aku ya Allah untuk kekal bersyukur. Orang sentiasa bersyukur adalah orang yang tidak akan melihat, mengejar macam nak mati dunia ni. Apa yang dapat bersyukur? Apa yang dapat bersyukur? Kita ni, dan apa yang dapat kita tengok orang lain pula, orang lain lebih. Kita tak sedap hati, tak seronok, tak bahagia nak cari lebih. Malah lebih teruk pada hari ini. Kita berkongsi benci kita pada orang lain di paparan TikTok, di paparan Facebook, di paparan status. Kita paparkan kebencian kita. Sahabat, setiap kali kamu paparkan kebencian kamu pada orang lain, adakah itu tandanya anda telah menang? Adakah tandanya anda telah mendapat keuntungan? Atau anda semakin membuka ruang kebencian Allah pada anda? Jangan aibkan orang. Kalau benar pun orang tu buat jahat, itu tidak menghalalkan kamu mengaibkan orang. Kalau benar pun orang tu pelacur sekalipun, itu tidak membenarkan kamu pergi buat TikTok cerita pada dunia bahawa perempuan itu pelacur. Atas sebab apa? Atas untung apa kamu buat tu? Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Sebab itulah kita lihat diri kita. Bergelar ustaz, bergelar ulama, bergelar peguam, bergelar doktor, bergelar haji dan hajah, dan tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Tetapi amalan kita yang menjadikan kita dekat atau jauh pada Allah SWT. Dan amalan bukan sekadar solat, amalan bukan sekadar mengaji. Amalan kamu, apa yang kamu tulis, apa yang kamu cerita kepada orang, apa yang kamu sampaikan kepada orang, apa kamu hebarkan kepada orang, semua itu adalah amalan yang akan menentukan siapa kamu di sisi Allah nanti. Allahu akbar. Sebab tu orang yang bersyukur, dia tak akan ganggu hidup orang lain. Orang yang bersyukur tidak pernah sama sekali meragui kejayaan orang lain. Orang yang bersyukur tak akan pernah runsing dengan kemenangan orang lain. Orang yang bersyukur, dia terima apa yang ada pada dia dan apa yang tak ada pada dia.